kepolosan, kewajiban, perperangan, kematian, pengorbanan. Wah, ini guys, ini kita coba ngelihat ini ya, trailer dari bocoran skin Legend Lunok, coy. Wah, ditebasin semua dong sama para-para samurai. Wah, ini dia guys, Lunok guys. Child of House anak keluarga Kikyo. Wih, cantik banget. Ini waktunya. Muncullah Dragon Koi. Oh, ini guys, naga apa? Naga ikan. Sun Crow. Wih, gila. Wah, itu guys, Lunok. Oke, di sini kita akan coba simpulkan ya guys ya, dari hasil trailer tadi itu kira-kira alur cerita Lunok Legend ini seperti apa. Di sini berawal dari kepolosan. Yang dimaksud sama kepolosan itu mungkin adalah ketika mereka waktu kecil. Dimana ketika mereka kecil, di sini mereka nggak tahu apa-apa, coy. Namanya anak kecil kan, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa juga. Intinya di sini untuk si Lunok, dia lahir di keluarga kekaisaran atau seperti kekerajaan gitulah, seperti keluarga Jepang gitu, coy. Dari kerajaan Jepang ya. Nah, di sini ada dua anak kecil. Yang kakaknya gua rasa di sini yang paling besar. Terus di sini ada adiknya laki-laki, coy. Laki-laki yang paling kecil. Untuk kakaknya gua rasa ini si Lunok. Nah, sedangkan yang laki-laki kecil ini gua nggak tahu siapa ini. Apakah ini si Franco? Nanti kita cari tahu ya, guys ya. Nah, berawal dari mereka kecil, terus mereka beranjak menuju remaja. Ketika mereka remaja, di sini mereka katanya mereka melakukan kewajiban, guys. Gua nggak tahu kewajibannya seperti apa. Apakah mereka harus latihan supaya mereka bisa ngelanjutin tahta dari orang tuanya? Karena orang tuanya mungkin bisa aja raja ya, guys ya. Nah, di sini ada dua orang, coy, perempuan sama laki-laki. Untuk yang perempuan di sini gue udah yakin ini si Lunok. Nah, sedangkan yang laki-laki ini cuman bayangan, coy, di belakang si Lunok. Ini kalau gue lihat ya guys ya, dari bentuknya ini itu kayak skin kolektor si Dairot gak sih, guys? Apa jangan-jangan si Lunok sama Dairot ini mereka kakak beradik ya guys ya? Kayaknya mereka kakak beradik, coy. Nih, ini si Dairot ya. Dairot lagi latihan, coy. Lagi memegang pedang nih. Oke. Terus gak lama kemudian muncullah perperangan, guys. Nah, ini perperangan. Di sini ada perempuan yang lagi duduk. Ini si Lunok. Tapi di belakangnya ada satu laki-laki. Gua gak tahu itu siapa. Itu bisa aja itu laki-laki yang memegang pedang tadi. Bisa aja itu si Dairot. Ya, Dairot lagi menghadap ke belakang, coy. Dan di belakangnya itu seperti ada gambar kepala si Franco ya guys ya. Gua liatnya gitu sih. Seperti ada kepala Franco, guys. Oh, apa jangan-jangan si Dairot ini dia menjadi jahat. Karena dia ikut ini, ikut si Franco, guys. Dia kayak berkhianat gitu ya mungkin ya. Gua rasa gitu, si Dairot itu kayak berkhianat. Dia menjadi jahat kepada si Lunok. Dan dia berpaling, pindah ngikutin jejaknya si Franco, coy. Karena seperti dia, seperti menjauh gitu ya si Dairotnya ya. Tuh, animasinya kayak menjauh, guys. Lihat animasinya. Tuh. Animasinya seperti si Dairotnya itu mundur ke belakang, kayak menjauh gitu. Tuh, terus muncullah kematian, coy. Nah, di sini katanya kematian.
Nah, di sini ada kayak gambar rumah gitu ya. Gambar rumah, rumah kebakar. Terus di sini ada si Lunok, Lunoknya naik tangga ke atas. Sedangkan di sini ada si Dairot. Tapi Dairotnya itu dia jatuh ke bawah, coy. Nih, jatuh ke bawah ya guys ya. Kayaknya si Dairot iya sih. Dia kayak berkhianat ya. Apakah dia mati atau dia berkhianat, coy? Coba ya. Sacrifice. Pengorbanan. Nah, di sini muncullah pengorbanan. Di sini kalau kita lihat di bawah itu seperti banyak prajurit ya, guys ya. Terus banyak api-api juga, api-api ungu ya. Ini api-api ungu ini adalah api dari skill legend si Franco, coy. Nah, terus di sini si Lunoknya pergi ke atas bukit, coy. Seolah-olah dia seperti mengejar kekuatan, coy. Di atasnya ini ada seperti apa ini? Gua nggak tahu ini apa, jadi seperti kekuatan gitu. Dia pergi ke atas untuk membangkitkan kekuatannya, coy. Nah, oke, pergi ke atas. Nah, terus di sini muncullah prajurit-prajurit dari si Franco, coy, untuk mengalahkan si Lunok. Tuh, nah ini dia, guys. Ini bukit yang dinaikin sama si Lunok tadi. Jadi bukitnya tinggi ya, guys ya. Dari bawah dia jalan menuju ke atas, coy. Di puncak sinilah kekuatan si Lunok bangkit. Tuh, oke. Nah, ini prajurit Franco tuh udah pada naik tuh prajurit-prajuritnya tuh. Aku telah menunggu. Nah, ini guys, jadi di sini katanya aku telah menunggu. Jadi di atasnya itu ada seperti dewa gitu ya yang telah menunggu kedatangannya si Lunok. Tuh. Anak keluarga Kikyo. Of House Kikyo. Ini waktunya. Nah, ini guys. Jadi mungkin sebenarnya Lunok itu nggak punya kekuatan yang sehebat ini, coy. Nah, dia punya kekuatan yang terpendam, kekuatan rahasia. Tapi kekuatan rahasianya itu cuman akan mau digunakannya ketika dalam keadaan darurat, coy. Nah, di sini kan darurat ya, karena dia lagi diserang tuh. Lagi diserang, jadi terpaksa Lunok harus membangkitkan kekuatan rahasianya, coy. Ini waktunya. Nah, bangkitlah kekuatan, muncullah. Nah, itu coy, muncullah. Jadi itu kekuatan yang terkuat yang dikeluarin sama Lunok. Dragon Koi. Sun Crow. Nah, itu guys, berubahlah dia. Tuh, ini dia guys. Wuh. Ini dia, berubah dia coy. Kekuatan terpendam, kekuatan rahasia dari Lunok. Tuh, gila sih. Tuh, dia ngelawan Franco, guys. Jadi mereka ini musuhan ya. Tuh, gila sih. Wah, habis. Ah, bersambung guys ceritanya guys. Jadi di sini kesimpulannya si Lunok ini dia adik beradik sama si Dairot ya guys ya. Dan dia pengen mengembalikan si Dairot. Karena si Dairot ini dia berkhianat coy. Dia menjadi jahat gara-gara si Franco. Nah, tujuan si Lunok di sini dia pengen mengembalikan si Dairot. Supaya si Dairot ini kembali ke jalan yang benar dan bisa menjadi baik lagi coy. Pastilah ya guys ya. Seorang kakak itu pasti gak mungkin ngebiarkan adiknya menjadi jahat coy. Pasti dia akan nolong adiknya supaya adiknya itu bisa kembali ke jalan yang benar lagi coy. Nah, itulah pengorbanan si Lunok supaya adiknya bisa kembali ke jalan yang benar coy. Ternyata Dairot Collector ini gak cuma sekedar main-main diciptain monton. Ternyata ada alur ceritanya juga coy. Ternyata udah direncanain ya, dia mau jumpa sama skin legend Lunok. Nih, kita lihat ya Dairot ya. Ah, ini guys, lihat guys. Bunga Kikyo di dalam diriku telah layu dalam api neraka. Nah,
Kalian dengar gak apa yang dibilang sama si Dairot? Bunga Kikyo yang ada di dalam diriku telah layu. Bunga Kikyo di dalam diriku telah layu dalam api neraka. Nah iya guys, jadi Dairot ini jadi jahat guys. Awalnya dia ini baik cok. Kalian perhatikan ya animasinya ya. Dari animasinya itu seperti ada tangannya si Franco, lihat. Bunga Kikyo di dalam diriku telah layu. Tuh, ditarik sama Franco dia. Jadi dia berkhianat, dia menjadi jahat gara-gara si Franco. Jadi awalnya si Dairot ini dia baik. Dia baik coy, cuman karena dia kayak apa ya, mungkin dihasut sama si Franco, dia menjadi jahat coy. Tuh ya kira-kira begitulah ya guys ya. Gua gak sabar sih pengen nunggu skill Lunok Legend sih. Karena di sini gua udah siapin guys, di akun ini udah gua siapin Magic Crystal. Nih udah gua siapin. Jadi besok begitu skill Legend Lunok rilis, kita bisa langsung beli ya untuk Legend Lunoknya ya. Nih udah gua siapin guys. Kalian gak boleh iri ya, gak boleh iri ya guys ya. Tuh, besok tinggal gua tungguin aja sih. Jadi siap-siap nih untuk Legend Lunok mungkin bakal rilis di akhir bulan ini ya guys ya. Jadi tunggu aja coy.